Datuk Suri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak menjadi penyiasat, pendakwa dan hakim dengan menjatuhkan hukuman sesuka hati yang dilihat menjadi antara masalah besar di negara ini. Perdana Menteri berkata negara mempunyai perundangan dan institusi kehakiman yang akan memutuskan sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang. Bukan maksud saya nak remehkan. Tidak boleh sama sekali sesiapa menghina agama. Apalagi agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan kalau ini berlaku, saya ada beritahu. Siasat, tangkap, dakwah dan hakim memutuskan. Tetapi negara tidak boleh diheret. Jangan disalahkan semua orang. Jangan dipulaukan semua kedai. Yang siasat itu polis. Yang akan mendakwa itu Jabatan Peguam Negara. Yang akan menghukum itu mahkamah. Kita ini menyeru, mengusulkan, mendesak dan mencadang. Menurutnya, kerajaan memberi ruang sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan. Berucap pada majlis berbuka puasa Madani peringkat negeri Perak di Kolej Politek Mara Meru, Ipoh pada Isnin.